Ada perlu apa? Saya hanya memastikan kabar kamu. Tidak perlu. Ini Sulan. Hidupnya mulai berubah setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 6 bulan yang lalu. Sejak dari itulah hidupnya mulai tidak menentu dan tidak menghargai orang yang peduli kepadanya. Ramai ya dokter kan, Dek? Lumayan nambah-nambah uang dompet. Nih, bulan depan kan kita ada libur nih. Enaknya kita libur di mana ya? Kayaknya ke Amerika kita belum pernah. Oh iya. Apa yang terjadi? Tolong, 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 tolong! Bunuh jaket hitam di sana! Bantu, 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 bantu! Larikan ke rumah sakit, larikan ke rumah sakit! Di hari itu Andi menggantikan Sulans sampai hari Andi dipenjara seumur hidup. Orang-orang, polisi dan hakim tidak mengetahui bahwa bukan Andi yang melakukan pembunuhan tersebut. Bapak Ibu jemaat sekalian, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Meskipun ku jatuh berulang kali. Kisah dari hidup Sulans menggambarkan awal dari kehidupan pemuda Kristen untuk menuju kedamaian. Untuk menjadi pemuda yang membawa damai, terlebih dahulu kita berdamai dengan diri sendiri serta berdamai dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya kita menjadi pemuda yang membawa damai bagi orang lain. Kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau beri sempurna.